berdoa dengan bawa hati yang sangat mengharap. Bila ada benda ni, kena yakin, bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita bagus, tapi Allah dengan rahmatnya mengizinkan kebaikan itu. Tetapi ahli sunnah wal jamaah disuruh melahirkan sebab, kita kena pilih. Nak pergi turau ke tak pergi turau? Kita kena pilih. Kita kena ada pilihan. Kita kena no-no guna otak kita ni. Bukan nak pergi mana. Pergi turau. Pergi turau. Okey. Sambung kitab ni. Tanya pun tak ada orang tanya. Syam, tanya Syam. 1.7 kan? Baik Syam boleh jawab. Tadi aku ingat masuk turau di Tawaf boleh Syam. Syam jadi imam meja itu habis pun. Yang best tu dengar, baca pun cantik Syam, baca best. Bagus Syam, ok Syam. Ok, dan bersabda ya Syam. Kan, ni bab apa ni, kikir. Kan, kikir kan. Al-hahis, betul lah. Al-sahiyu qarib minallah. Orang yang pemurah, qarib, atau qarib. Ratan karib, orang Melayu kata ratan karib. Orang yang pemurah, karib dia daripada Allah Ta'ala. Dia dekat dengan Allah. Siapa ni pemurah? Dia pemurah, orang murah ni dia dekat dengan Allah. Dekat. Kalau makan dengan kawan, tak apa saya bayar. Walaupun dia bukan duit dengan pun. Tapi atas sikap pemurah ni menyebabkan dekat dia dengan Allah. Bukan dekat dia dengan zat Allah, tapi dekat dia dengan rahmat Allah. Ini nak kena faham sungguh-sungguh. Minan nasi qarib, lagi hampir dia dengan manusia. Maknanya manusia sayang dia lah. Sebab apa? Sebab dia ni pemurah. Bukan saja dia dekat dengan rahmat Allah, dan dia juga sangat rapat dengan manusia atas sikap pemurah dia. Memang pemurah ni orang suka. Orang pemurah ni orang sayang. Rasulullah itu pemurah dia laksana air yang deras. Maknanya laju pun. Dia orang minta, dia tak boleh, dia tak pernah cakap tak boleh, tak bagi, tak, dia akan bagi. Mana yang dia boleh bagi, dia akan bagi. Kenapa? Dia ada sikap pemurah. Kenapa? Rasulullah ni lah manusia yang paling hampir dengan Allah. Dia number one lah, dia kata number one. Lepas tu kalau buka kitab Tauhid ni, apa? Jawharul, apa untuk ni? Nama dia sebut lupa lah. Dia kata, dulu masa mengaji kitab tu, dulu arwah Ustaz Banu ni dia kata, dia buat ranking lah. Dia kata manusia yang paling mulia, paling utama, nombor satu ialah Rasulullah. Dia kata, dipanggil Hayril Anam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, dia gelar-gelar dia dan gelarannya sangat baik lah. Siapa? Rasulullah. Jadi yang paling, contoh yang paling terbaik, yang manusia kena ikut, ialah Rasulullah. Gitu. Macam mana manusia kena ikut? Nombor satu, Rasulullah. Cara dia bercakap, cara dia makan, cara dia berjalan, cara dia berkawan, cara dia jadi suami, cara dia dengan masyarakat, cara dia memimpin, Rasulullah. Kenapa? Dia number one. Makhluk yang paling utama, makhluk yang paling taat, makhluk yang paling kenal Allah, makhluk yang sangat baik. Atau dengan orang yang benci dia pun dia baik. Hebat. Tak terkejar. Tak tercerita lah. Rasulullah ni tak tercerita dia. Dan dia pernah melafazkan rasa rindu dia pada satu umat yang hidup akhir zaman, yang Rasulullah menangis lepas asar dan dia kata, aku rindu dengan satu umat. Dia kata, umat dia ni, dengan umatku. Sampai dia keluar mata. Habis sahabat dia tengok Rasulullah ni menangis, dia mereka bimbang lah. Wahai Rasulullah, apa lagi keperluan kau yang kami tidak tunaikan, yang kami tidak bantu, tak tolong? Kami ini saudara kau. Macam dia kata kami ni sedia himat dengan kau, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, kamu bukan saudara aku, kamu adalah sahabat aku. Mana dia lain? Sahabat lain, ikhwan dia lain. Dia kata, ikhwan aku ni, dia kata, aku rindu. Dia dah kata rindu, mana rindu dia nak jumpa lah. Orang kalau rindu ni, dia nak jumpa. Mereka yang hidup di akhir zaman, ni kita ni akhir zaman ni. Mereka tak pernah dengar suara aku. Jadi tak pernah dengar suara Rasulullah.
Macam mana suara dia? Kita cuba dengar-dengar daripada hadis-hadis Syama'il kan, itu je lah. Tapi live dengar tak pernah. Dan mereka tidak melihat wajah aku, tak pernah tengok wajah, tak pernah dengar suara, tetapi mereka beriman denganku. Tu yang mahal tu. Tuba wa tuba wa tuba. Bahagialah mereka, bahagialah mereka, bahagialah mereka. Pada sahabat disebut satu je, bahagia. Pada orang akhir zaman ni yang beriman dengan dia, bahagialah mereka, bahagialah mereka, bahagialah mereka. Tuba wa tuba wa tuba. Mendapat kemenanganlah mereka, mendapat kemenangan mereka, mendapat kemenangan mereka. Lepas janji. Tapi syaratnya kena beriman dengan dia. Lepas tu nak faham iman ni apa. Lepas tu saya kata nak belajar tauhid. Saya baru balik dari Melaka ni, ada kursus tauhid. Sabtu, Ahad, Isnin. Kita buat kursus tauhid lah. Ada 78 kawan-kawan, pelajar. Pelajar online ni datang. Ini siri ketiga ni. Ini siri keempat, 8. Itu siri kelima, 9. Dah atur lah keempat, mana-mana nak pergi. Yang 8 tu Cameron Highland. 9 tu kat Melaka. Dia dah atur 104 lah. Ramai yang syukur, ramai yang nak ikut. Kita kata tempat dewan 80 orang. 2 hari buka, 80 orang dah penuh dah. Ni Cameron Highland pun dah penuh dah, Samad. Kenapa? Allah izinkan mereka ni diberi faham. Diberi faham, kenal Allah melalui perjalanan ilmu tauhid yang ulama-ulama susun. Lepas tu mesti faham benda ni, ilmu agama ni kena faham. Yang paling takut salah faham. Lagi takut dia ingat dia faham, rupanya dia tak faham. Ni paling berat. Ni paling berat. Itu pemegang-pemegang piala murakab. Itu namanya jahil murakab. Bimbang lah. Sangat bimbang. Lagi hampir dia dengan manusia. Qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Nombor tiga, lagi hampir dia dengan syurga. Orang pemurah ni Rasulullah kata dia dekat dengan rahmat Allah, dia dekat dengan kasih sayang manusia, dan dekat dengan syurga. Dekat, dekat. Rasulullah kalau kata dekat, dekat. Yakin, yakin. Kenapa? Iman. Ada iman dengan dia. Iman ni apa? Iman ni membenarkan hati, mengakui apa Rasulullah bawa itu benar, dan mengakui, membenarkan apa khabar yang Rasulullah bawa. Rasulullah bawa khabar ni. Apa khabar dia? Orang pemurah dekat dengan Allah. Orang pemurah dekat dengan manusia. Orang pemurah dekat dengan syurga. Yakin? Yakin. Tak ragu? Tak ragu. Kenapa yakin? Jazam. Kenapa jazam? Ini Rasulullah bawa. Ini bukan orang biasa cakap. Rasulullah ni dia cakap ni dapat wahyu. Dia melalui Jibril. Jibril beritahu dia. Dia cakap. Maka lahirlah hadis Nabawiyah atau hadis Nubuah, dan lahirlah juga hadis Kursi. Itu dua hadis tu. Maka bila kita baca ni, kita yakin. Ya, kita yakin. Sikit tak ada ragu. Tak ragu. Kenapa? Kita telah meletakkan hati kita jazam. Muhammad ini, Rasulullah ni, Muhammad pesuruh Allah ni, dia membawa khabar yang Allah suruh. Kita buat lah. Kita kena yakin gitulah. Tu nak kena pupuk, nak kena pupuk, nak kena pupuk. Sebab tu nak kena belajar lah, beriman pada Allah, beriman pada malaikat masuk dia apa, apa dia wajib, mukhalaf ni apa, kena belajar betul-betul. Sampai faham, nanti sampai dia jadi daging kita, dan kita ada rasa sangat jazam. Jazam apa? Yakin yang tak boleh dicelahi dengan syak dan waham. Apa? Inilah perkataan Rasulullah, dan tanda kita beriman dengan dia, kita dengar dekat dia. Itu Rasulullah kata umatku akan masuk syurga kan. Kecuali mereka yang ingkar, mereka yang tak nak. Sahabat tanya, siapa yang tak nak syurga? Rasulullah kata mereka yang ingkar padaku, mereka yang derhaka padaku, mereka tak nak dengar cakap aku. Ini macam tak nak syurga lah. Dia macam nak syurga lah tu. Kenapa? Ingkar. Tak nak dengar. Tak taat. Kombong lagi tu kadang. Ini perkataan ini kita dengar, kita taat. Waktu bila dia kata Rasulullah ni, kalau ikut adabnya sallallahu alaihi wasallam lah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Aku ini, dia kata aku je sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tu Rasulullah? Dengan baca-baca dalam kitab Rasulullah ini, ibu pada batang tubuh dia yang mulia.
sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tu bila nanti namanya siapa dia ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diuji sallallahu alaihi wasallam. Mulianya sallallahu alaihi wasallam. Mulia siapa? Mulia Rasulullah ni. Ini sekarang dikata ni. Dia bagi tahu orang pemurah hampir dengan Allah. Dengan Allah ni maksud hampir dengan rahmat Allah. Hampir dengan manusia. Maknanya dia mendapat kaitan dengan manusia. Lagi hampir dia daripada syurga. Hampir ni dekat lah. Dekat. Dekat syurga. Dekat dengan syurga, Rasulullah kata. Orang pemurah ni dekat dengan syurga. Dia lepas bayu, dia kata orang pemurah ni dekat dengan syurga. Kita mesti nak dekat dengan syurga. Betul tak? Orang gila pun nak dekat dengan syurga. Penyamun, perompak ke apa nak dekat dengan syurga juga. Betul tanya. Dia kan pun jumpa. Gangster, kaki bunuh, perogol bersiri. Tanya nak dekat syurga ke dekat neraka? Dia akan kata nak dekat syurga. Betul. Ini kan pula orang pergi surau. Mesti nak dekat syurga. Nak dekat syurga. Lepas tu kalau kita dengar, kita baca kitab Tamihul Ghafilin pula. Yang dikatakan apabila orang itu berkumpul untuk majlis zikir, baca Quran, dengar majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan melihat, memperlihatkan tempat kita duduk ni macam satu kelipan-kelipan lah. Malaikat akan nampak macam kita nampak bintang. Dia ada macam itulah. Kita nampak bintang kan seolah-olah gitu lah. Tapi mereka di langit, malaikat di langit nampak kita duduk macam ilmu ni macam gitu lah. Allah kata turun. Duduk sama-sama. Doakan mereka. Payungi mereka. Habis menghadap Allah. Dan Allah, Rasulullah kata Allah mengetahui. Tapi Allah tanya, kamu dari mana? Itulah. Ya Allah, kami dari bumi. Kamu buat apa? Kami duduk pada majlis zikir, majlis ilmu. Apa yang mereka harap dalam majlis zikir, majlis ilmu ni? Ya Allah, mereka harap syurga. Mereka harap syurga. Yang datang ni harap syurga engkau. Apakah yang mereka takutkan? Ya Allah, mereka takutkan neraka. Malaikat ni nama dia, dipanggil dia dengan nama Sayyarah. Sayyarah ni apa? Sayyarah ni maksudnya berkeliling. Pusing keliling, itu maksud sayarah. Jadi malaikat ni kerja dia pusing keliling, cari majlis ilmu, cari semayang jemaah, cari ini. Dan dia berkata, ya Allah, mereka takutkan neraka engkau, mereka harapkan syurga engkau. Maka Allah Ta'ala kata dengan malaikat sayarah ni, wahai sayarah, hari ni, malam ni, siang ni, engkau jadi saksi. Aku lepaskan mereka dari neraka. Itu untung datang mengaji, bang. Itu untung belajar agama. Itu untung datang semayang jemaah. Ini bukan benda rutin tau. Semayang jemaah ni bukan benda rutin. Lepas tu saya minta je dekat luar, kat luar ni tak pernah pergi surau ni, main turun. Datang. Dulu para sahabat dulu. Ini kan kawan kita, abang-abang tablik kan. Bagi tahu kita ni lah. Saya saja nak kongsi lah. Dulu, zaman sahabat dulu, kalau dia miss main subuh jemaah, dia akan bersedih selama 3 hari. Dia diam, murung. Dan kawan-kawan tahu, dia tak main subuh jemaah. Kawan-kawan akan ucap dia takziah. Ucap takziah. Satu waktu, 3 hari takziah. Tahu? Kita tak main subuh jemaah 6 bulan. Lepas tu takziah kita lebih mati. Betul tak? Tapi ada tahu ucap takziah kita? Tak ada. Mereka ni bersedih, dia macam orang kematian tu, bersedih. Pergi kerja diam. Tengok pasal malam pun tak ada mood diam. Sampai sahabat-sahabat kata, tak dia, sabarlah, tak dia. Dan dia akan kata, apa dosa aku ni, aku terlepas lupa tu, aku tak dapat datang. Tak dia lah, tak dia, sabarlah, tak dia. Moga Allah beri kuatan kat engkau. Hari keempat, baru pulih balik semangat. Baru pulih balik semangat. Ini 11 bulan dalam jemaah. Bila Ramadan nampak muka, tak ada apa-apa, babe. Betul tak? Aku tengok muka sama je. Saban rejab ni lah muka dia pun. Mana yang muka-muka Ramadan ni? Yang aku dah marah kat Ramadan tu pun tak ada apa-apa, babe. Macam mana Syam? Mana dia macam? Ada kat rumah? Tak ada apa-apa. Takziah, apa takziah pula? Bapak saya tak meninggal.
Kenapa tak ada? Mak saya tak meninggal. Kenapa tak ada saya? Bini saya ada lagi. Macam itu. Ada sahabat dia, tetamu datang. Nanti selama balik nak pergi mesyak. Tengok masjid Nabi dah tutup. Tak tahu lah tutup ni tak ada orang ke apa. Orang dah balik lah, dah lewat kan. Balik mesyak 27 kali. 27 kali. Malam mimpi. Mimpi naik kuda. Inilah kitab-kitab apa tau, kitab Ustaz daripada Kelantan, dia ada buka, buat kitab. Nampak orang kampung kat depan. Orang kampung kat depan. Dia kat belakang. Dia pukul kuda, dia potong orang kampung tu. Orang yang air kali pandang dia. Engkau tak boleh kejar kami. Tak payah penatkan kuda engkau. Kenapa dia kata? Sebab semalam tadi engkau tak semalam jemaah. Dia bangun tidur, dia menangis. Tak semalam isyak jemaah. Tu Rasulullah kata, kalau engkau tahu kelebihan, semain subuh berjemaah, semain apa lagi bang? Semain isyak jemaah, engkau akan datang walaupun tu ni sangat popular. Walaupun merangkak, walaupun lift rosak, walaupun apa, walaupun kau akan turun. Kenapa? Kalau engkau tahulah, kalau engkau tahu. Sebab tu dalam kitab-kitab kata beriman pada Rasul, ada benda yang Nabi tak dibenarkan beritahu. Tapi dia tahu, dia tahu. Tapi dia tak benarkan beritahu. Seperti apa? Hanya dia kata, kalau engkau tahu, itulah tu. Nabi tahu, Nabi tahu. Tapi dia kata, kalau engkau tahu, jangan tanya apa beritahu. Tak payah tanya. Nabi kata, kalau engkau tahu, engkau akan merangkak. Merangkak tu merangkak. Bukan OKU orang tahu. OKU tak merangkak. OKU pakai tongkat. Ni merangkak. Orang tolong buka. Merangkak tu. Bang, tak payah datang bang, dah sakit bang. Cakap dengan dia, Rasulullah kata, kalau aku tahu, aku akan merangkak. Aku tak tahu, tapi aku nak tahu juga aku datang. Datang, merangkak. Ni, merangkak. Anak tunggu luar. Dah habis, bah, tak apa, aku merangkak tak apa. Allah. It never happen. Tahu. Dan saya tak nak tengok lah. Tak tengok. Tapi ada orang-orang yang dipilih Allah, dia memang tak kira. I don't care. Tahu. Aku pening-pening sikit aku turun, aku ni sikit aku turun. Kenapa? Nanti mati nanti aku boleh cakap dengan Allah, ya Allah aku merangkak lagi sembang jemaah. Berilah aku gitulah. Berilah aku ganjaran yang sepatutnya ya Allah. Boleh cerita dengan Allah, aku merangkak ya Allah, sahabat-sahabat hilang hidung, hilang telinga, hilang tangan, hilang gitu, kena bunuh ya Allah. Aku tak perang tapi aku sanggup merangkak untuk cari rahmat engkau. Apa aku pergi sembang jemaah? Aku bukan datang hanya pada Ramadan ya Allah. Dah lama dengan orang macam. Satu, orang pemurah, dekat rahmat Allah. Dua, hampir dengan manusia, manusia sayang. Tiga, hampir ia dengan syurga. Empat, jauh dia, ba'idum minan nar. Jauh dia daripada neraka. Jadi kalau rasa-rasa pegang wallet tu, duit ringgit ada, duit ringgit ada, duit 10 ada, 50 ada. 50 kan besok ni mana gaji lambat lagi. Okey, ambil 10. 10 pun ambil 5. Jangan ambil 1. Lawan mujahadah, dia nak ambil 1 tepuk tangan. 5. Tangan ambil 1 ni. 5. Hati kata 1. 5. Tepuk jam. RM5, surau RM5. Engkau kencing pun 20 kali sebulan kau bagi RM1 kat surau. Duit kencing kau pun surau tak boleh tanggung. RM5. Menggigil ni RM5. Esok gaji lambat lagi ni, besok ni nak bayar bil anak ni. Opol lepaskan. Ya Allah, rahmatilah aku dalam mujahadah aku. Memang hati-hati tak berapa seronok lagi lah. Dari lawan lah RM5. Kalau bagi RM1 ni rasakan, oi kedekutnya aku ni. Rasakan itu. Bahilnya aku ni. Ya Allah, aku nak dekat dengan rahmat engkau. Aku nak dekat dengan syurga engkau. Aku nak dekat dengan kasih sayang manusia. Aku nak jauh dari neraka. RM1. Lepas tu dia diam lah. Tak cerita dengan orang. Tak cerita dengan berdari. Nanti kalau ada duit RM10 dalam tu kan. Sebenarnya saya salah tahu lah. Saya nak tahu RM5 lah. Saya cakap.
Saya cakap ya Allah, kau gantilah. Ah, Allah ganti yang benda lain sihat ke apa datang belajar ke datang. Allah ganti. Tak ada nilai ya Allah dunia ni. Tak ada nilai, tak ada nilai. Allah apa dunia tidak bernilai walaupun pada sebelah sayap nyamuk. Dulu bang, tahun berapa ya? 89. Very long time ago ah. Saya dulu tak ada handphone. Tahu. Pakai handphone, pakai pun rumah. Kawan call, "Eh, malam ni malam Minggu, jom kita pergi ngaji." Okeylah, naik motor, naik motor. Lepas tu dia kata, "Kau bawa seorang budak ke tak?" Budak ni dekat Damansara, dekat Masjid Kubah Hijau. Apa tu tak Masjid Kubah Hijau? Dalam Antina Hapan, muka kawasan tu. Ah, kat situ lah. Saya kata, "Tak apalah, naik motor aku." Masa tu motor apa saja? Yamaha Y90. Dia pernah putus rantai dekat pang-pang, aku tolak sampai jalan bulu. Pukul 2 pagi. Ha, putus rantai. Pergi lah. Dan kawan dia Zainuddin, kita pergi dua motor. Ha, jumpa lah budak tu kat Ramasara, dia nak ikut. Lepas tu, "Bang, saya nak balik dulu lah bang. Saya nak minta izin dengan..." Masa tu tahun 89. 89 umur aku Syam. Berapa Syam? 63, 89, 26. Budak ni umur dia lepas SPM. Saya masa tu 26. Ha, 26 lah, bukan macam sekarang. Sekarang ni dekat 60. 26. Jadi okey lah. Sekejap, bang nak balik beritahu mak. Dekat saya tu rumah kat mana? Dulu mana? Wewis kan? Bang, kiri. Di belakang saya ni. Abang, depan. Ujung. Bang, kiri lagi. Rumah ni, rumah kau mana ni jauh ni? Jauh tau. Kita naik motor pun lebih 10 minit pun sampai. Naik motor tau dalam taman. Ah, mak ni rumah saya. Rumah ni rumah besar lah. Rumah kira orang kata, orang serang kata, orang have-have lah. Lepas tu dia masuk lah, jumpa mak dia ke apa, dia tahu, dia keluar balik. "Okey bang, dah jom jalan." Lepas tu kata, "Eh, jauh rumah kau eh. Kau belilah motor." Saya tengok rumah dia besar, maknanya, alah ada lah kan. Kalau nak beli motor tu ada lah. "Kau beli basikal ke, beli motor ke?" Dia kata apa bang? "Bang, kalau saya beli motor, saya beli motor. Tapi saya nak langkah saya ni, debu kaki saya ni, dia jadi saksi saya pergi masjid." Aku kat atas motor macam terdiam ya. Dia bagi aku ceramah ya. Terdiam. Ah ha, betul. Ah. Ha. "Saya nak dia jadi saksi. Tapak saya dia pergi masjid bang, dia saksi. Subuh ni saya berjalan, dia jadi saksi kat akhirat. Dia kata ini orang pergi berjemaah." Ya, betul. Tadi tu satu beli motor kan. Terus kita teringat kisah seorang lelaki Ubay bin Ka'ab kata dengan seorang lelaki, dia ni dah rumah dia jauh, paling jauh dengan masjid Nabi. Tapi semayang belakang Nabi. Sah pertama lah, semayang belakang Nabi. Dia pegang orang ni bang, ha, kau pasang, "Kenapa kau tak beli unta, tak beli kuda, tak beli keledai, supaya kau dapat naik di tengah hari yang terik dan di malam yang dingin?" Ha, dia kata itulah. "Belilah kenderaan." Dia kata tak nak. "Aku dah langkah aku ni Allah nilai sebagai pahalanya sangat besar." Wah, perkataan orang dulu kan. Ni rumah tekan lift bawah pun tak nak turun. Tekan lift aja, bukan tekan unta. Allah. "Kenapa tak datang?" "Well, you know I'm very busy." Busy? Busy. Kau rebah kat pejabat, kau tak datang sekali cuma. Ah, lepas tu kau tengok busy. Ah, "Well, you know I'm very busy." Babat ni dia... Dia bimbang dengan jawapan ni. Dia bawa jumpa sahabat ni dengan Rasulullah. "Rasulullah, aku dah nasihat dia, belilah kenderaan supaya dia dapat naik kedai di tengah hari yang terik. Panas, rumah jauh. Dia boleh naik kenderaan di malam yang dingin, datang sama jemaah. Rumah ni jauh." Rasulullah kata, "Kenapa kau tak pindah dekat sikit?" Dia kata apa? "Aku nak langkah aku ni dikira pada hari kiamat." Rasulullah diam dan kata apa? "Allah dah beri." Ha. Dia kata Allah dah beri. Apa? Pahala yang kau harapkan tu yang banyak ni, yang banyak jalan kaki jauh, Allah dah berikan kau. Oh, dia diam. Tengok eh. Ni kalau kita ni, kita lawan lah sikit lah. Lawan sikit lah. Nak bagi RM1 dekat surau, RM5 lah. Lawan lah sikit. Niat, "Ya Allah, aku nak dekat dengan rahmat engkau." Niat, "Ya Allah, aku nak dekat dengan syurga engkau."
Niat ya Allah, aku nak dapat kasih sayang orang-orang yang baik daripada dua-dua hamba-hamba engkau. Niat ya Allah, aku nak jauh dari syurga engkau. Okey. Dah. Nah, mami nombor akaun surau, bank apa je? Bank Islam. Mi bank. Sekarang ni online pula. QR. Ah, keluar nama. QR. Ah, QR. QR code. Ha, kan pergi bendahari punya tu dah pak dah. Daniel kan yang cerita tu kan, pak dah. Masuklah deposit bank Islam, ambil nombor surau milik kita, terdedet masuk. Dia tak tulis nama kan. Cash deposit nanti keluar statement. Saya besok jumpa bendahari, ada tak 200 masuk akaun? Benda kata ada. Siapa eh? Adalah. Dia kata gitu kan. Adalah. Tak tahu siapa tiap bulan eh. Adalah. Okey. Jangan cakap. Kenapa tujuh golongan? Salah satunya orang yang berzakat, tangan kanan beri, Rasulullah kata, dan kiri tak nampak. Maknanya dia sebelah ni pun bukan suruh zakat begini. Saya bingungnya. Maknanya kalau dia bagi ni tak ada orang tahu. Even pasangan pun tak tahu. Diam-diam. Tak payah umumkan masjid, tak payah cakap apa-apa. Diam-diam. Tahan mulut kita, jangan cakap. Jangan mencuara agung kata, saya bagi RM5 sebulan. Kenapa? RM5 jam. Lebih kencing dia pun tak lepas jam. Keep quiet. Bagi, diam. Hati ni merodak ni cakap. Nafsu dia kata, cerita lah orang. Cerita kan berlari. Tak, aku nak cerita. Dia bergelut dalam dada ni. Ceritalah tak, aku tak nak cerita. Buat apa aku cerita? Aku nak harap ni. Apa ni? Aku nak harap dekat dengan rahmat Allah. Aku nak harap dekat dengan syurga. Aku nak harap kasih sayang manusia yang kasih Allah kasih dia. Dan aku harap aku jauh daripada neraka. Wahai nafsu, kau pergi daripada aku. Kau jangan suruh aku cerita, kau diam ke tak? Kau pergi dari aku sekarang. Aku tak tengok muka kau. Go away, get lost. Nafsu kata dia get lost. You are my friend. You are my BFF. Kau kan selalu ikut cakap aku. Kenapa sekarang ni aku tengok kau macam tak nak kawan aku je. Suruh aku pergi lah, suruh apa-apa lah. Cakap lah dengan orang kau buat ni. Aduh, why? Dan orang yang kikir wal bakhil. Bakhil ni rupanya cakap Arab asli ya. Kan cakap Arab ni bakhil. Wal bakhil. Korang pergi tahu satu sembok dekat tempat yang nak buat surau tu, pobok sebesar, kau ambil hadis ni tau. Kami sedang membina surau baru, buat hadis ni. Yang bakhil tu bagi bold sikit lah. Wal bakhil. Dia orang baca. Apa akibat wal bakhil? Tapi Rambi tu cerita. Apa? Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Nama ya Allah ngeri. Wal bakhil. Apa bakhil jadi apa? Ba'idun minallah. Apa dia? Dan orang yang bakhil kikir itu jauh dia daripada Allah. Maksud dalam hadis ni jauh dia daripada rahmat Allah. Jauh, dia jauh. Kenapa dia kedekut? Dia kedekut. Rasulullah dah kata orang kedekut ni jauh daripada kasih sayang Allah. Allah tak pandang dia. Kenapa dia kedekut? Harap-harap jangan jadi kedekut. Jangan jadi kedekut. Kena jadi pemurah. Wal bakhilu ba'idum minallah. Ba'idum minannas. Dan jauh daripada kasih sayang manusia. Itu maksud dia. Lagi. Ba'idum minal jannah. Lagi jauh ia daripada syurga. Dengan rahmat Allah jauh, dengan manusia jauh, lagi jauh. Mana lagi jauh daripada dua tu? Dengan apa? Dengan syurga. Jauh sangat. Sangat jauh. Sangat jauh. Kenapa? Di dunia dia memiliki sifat kedekut. Jauh daripada syurga. Allah. Karibu minan nar. Karib dia dengan neraka. Karib ni rapat. Rapat dia dengan neraka. Jauh dia daripada syurga. Rapat dia daripada neraka. Neraka ni bukan api dapur rumah kita. Rasulullah kata panas dia 69 kali ganda lebih daripada api yang paling panas kat dunia.
Wahai Rasulullah, api dunia pun kami tak tahan. Rasulullah kata apa? Ya. Ya, memang kau tak tahan. Tapi nak jauh daripada api ni, selalu cara nak jauh daripada api ni apa? Ha, itulah bersedekah. Ha, itulah banyak sedekah. Tu ulama-ulama kata api neraka ni kau panggil 20,000 kereta bomba pun api tak padam. 20,000 kereta bomba pun dulu guru kata api tak padam. Kau panggil lah bomba ni, bomba Putrajaya, bomba ni pergi. Takkan padam. Tapi dia hanya padam dengan setitik air yang Jibril kata bawa Rasulullah Mi'raj, nampak api menjulang, Rasul Jibril ni ambil beberapa titik air, pum, pum, neraka padam. Rasulullah kata, air apa kau pakai ni? Wahai Jibril, air apa kau tuang ni? Inilah air mata orang yang menangis pada malam hari kerana takut Allah. Wah, ni air mata ni lah. Yang ulama kata air mata keinsapan. Air mata ni, ni yang madam ngapil neraka. Allahu Akbar. Wal jahilus sahiyu ahabu illallah min abidin bakhil. Dan yang jahil yang pemurah. Ha, dia ada comparison ni. Jahil tapi pemurah. Jahil tapi pemurah. Lebih kasih Allah Ta'ala, Allah lebih sayang dia daripada orang yang kuat ibadah, mengerjakan ibadah yang kedekut. Na'udzubillah. Pergi ibadah ini kuat, itu kuat, zikir kuat, itu kuat, tapi kedekut. Allah benci. Bukan mana kita nak biarkan diri kita jahil, tak. Tapi perbandingan orang ibadah yang jahil ni, perbandingan dia dibandingkan dengan orang jahil yang pemurah. Orang jahil yang pemurah lebih Allah pandang dengan sayang. Kenapa? Kedekut ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dia boleh letakkan jasad kita na'udzubillah dekat neraka. Dia boleh jauhkan kita daripada syurga. Dia boleh jadikan kita jauh daripada rahmat Tuhan. Berapa? Kedekut, jauh. Jauh ni pergi jauh lah. Nabi kalau kata jauh, jauh. Nabi kalau kata takkan, takkan. Nabi kata orang sombong takkan masuk syurga. Maknanya takkan masuk. Tu nak belajar sombong pula. Ada 29 tanda sombong lah. Kita kata lah, jangan belajar. Jangan ada watak tu lah. Rasulullah kata takkan masuk syurga, takkan. Guru-guru kata tak masuk, tak masuk langsung. Oh, kalau tak masuk pergi mana? Itu yang sebut. Itu sangat menakutkan. Dan dikenaki. Ini dia nak terjemah. Dengan hampir daripada Allah. Maknanya apa maksud hampir daripada Allah? Yang dikatakan orang pemurah itu hampir dengan Allah, qarib dengan Allah. Qarib dengan Allah ni maksud apa? Dengan rahmatnya. Rahmat ni apa? Ni rahmat ni nak kena tahu ni. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rahmat lah. Rahmat, itu rahmat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu redha tu juga dikatakan berusaha mendapat rahmat. Rahmat ni maksudnya kasih sayang. Allahumma fillahu warhamhu. Itu rahmat. Itu doa yang wajib dibaca. Orang baik ke, orang soleh mati ke, wajib baca dalam semayang jenazah. Kalau tak baca, semayang jenazah tak sah. Rahmat. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Rahmati ni maknanya belas kesian. Kesian dekat dia Tuhan. Kesianlah ya Allah pada orang yang mati ni. Kenapa? Dia mungkin bawa dosa. Kalau tak kau tak ampunkan, habis dia. Mungkin dulu amalan dia banyak silap dan amalan dia tak diterima. Kalau kau tak kesian kat dia, habis dia ya Allah. Habis dia maksudnya jahanam teruk. Sangat teruk. Ya Allah, dengan rahmatmu. Birahmatika. Ini kita selalu baca kan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kau sangat pengasih daripada yang kasih. Kau ampunkan dia. Itu yang kita kena baca juga untuk diri kita. Ya Allah, rahmatilah aku. Kita doa kepada orang, semoga Allah merahmati. Lepas tu beri salam tu, assalamualaikum, semoga Allah beri sejahtera, selamat, warahmatullah, beri rahmat. Tu dalam kitab-kitab fiqh dia kata, kalau kita semai jemaah, kita duduk tengah-tengah,
bila kita beri salam, kita boleh niatkan untuk jawab salam imam. Kenapa? Imam kata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita beri salam pertama tu kita boleh kasarkan, kita niat jawab imam. Lepas tu dalam fiqah ni, antara menjawab salam dengan memberi salam perkataan yang sama ialah najmaah. Lepas tu beri salam belah kanan, niatkanlah, doakanlah warahmatullah pada jemaah belah kanan. Kalau ada depan, depan. Ada belakang, belakang. Kalau kita belakang, belakang kiri, niatkanlah pada belakang kiri. Itu kaedah-kaedah yang diajar dalam kitab. Lepas tu niatkanlah malaikat di sebelah kanan, malaikat di sebelah kiri. Niatkan bersalam itu boleh juga pada mereka. Dan moga-moga mereka menjawab salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita mendapat doa sejahtera daripada malaikat dan mendapat doa rahmat ini daripada malaikat. Itu pentingnya benda-benda yang disebutnya rahmat ni. Sangat penting. Orang jahat pun doa dia gitu, sembahyang jenazah. Orang yang sangat soleh pun doa dia gitu, sembahyang jenazah. Orang tak sembahyang pun doa dia gitu, sembahyang jenazah. Kenapa? Mohon Allah kesian dekat mayat ni. Mohon kesian. Sebanyak balik ni berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai keadaan. Tapi sebagai orang Islam diajar mohon Allah beri dia rahmat. Mohon Allah beri dia kesian. Jangan siksa dia, ya Allah. Ampunkanlah dia pada kesalahan dia, ya Allah. Berilah dia rahmat. Tu doa-doa yang kena baca tu. Dan jalan untuk dapat hampir rahmat ini, jangan kedekut lah. Tu dia kata tu. Hampir dengan rahmat dia dan hampir dengan pahalanya, hampir dengan kebajikan. Allah nak balas dengan sebaik-baik kebajikan. Berilah. Memberilah. Memberilah. Dulu guru ajar dulu, kalau pergi mana-mana lah, dia kata ambil, saya buatlah ni, dia cakap ambil ni, dia kata kosongkan ambil yang besar lah, beli makanan kucing, tauk, penuhkan, letak kat belakang kereta. Sebab apa? Kita biasa tengok sekarang, kita singgah musafir, kita semayang, tengok surau kosong, tapi kucing ada 3 ekor. Orang hantar kucing jadi wakil. Jadi memanglah tak tahulah, dia pun tak tahu mana buah kucing ni, buah naji teruk ke apa, tak tahu. Jadi kita ambil ni, kadang-kadang dia dalam kereta, kita dekat kereta, dia berdatang kat kereta-kereta. Sebab apa? Mungkin dia bau makanan ni. Makanan yang jual lah, yang paket-paket tu. Kita ambil, kita keluarkan, kita bagi dia makan lah. Itulah. Kita pergi kedai-kedai makan, tengok kucing datang kat depan kita. Kadang-kadang kucing ni punya lapar sampai dia, pernah tengok tak? Dia panjat jang, dia panjat. Dia begini. Dia begini, dia macam, aku lapar. Gitulah maksud dia. Kadang-kadang bagi, dia cium-cium, dia belah. Ni kucing macam kaya-kaya lah, dia ikan ni. No, actually I don't want dia. Dah pegang aku bagi makan, tak nak makan pula. Dah orang kedai tengok je, dah sepah lah aku kat bawah. Pergi kereta Amir ni, bawa dia tu tepi sikit, bagi makan. Kenapa? Moga-moga kesian kita dekat dia ni lah. Kesian kita dekat dia kan. Kesian kita dekat dia, Allah kesian dekat kita. Saya pergi kursus 3 hari ni. Saya turun je, anak-anak kucing. Mana kucing. Jadi saya fikir, dalam kereta ni ada makanan. Saya pun bawa makanan, saya berhenti depan bilik yang saya minap tu. Saya berhenti, dia jalan, dia terus. Rupanya kucing ni saya rasa macam buta. Saya rasa lah. Lepas tu bila saya goncang, dia datang balik. Maksudnya dia tak nampak saya berhenti. Jadi lah, bagi dan saya letak botol situ lah. Besok tubuh-tubuh saya keluar bilik, dia ada. Bagi lagi makan. Kenapa? Kita harap apa? Ya Allah, aku kasih pada makhluk ni, kau kasihlah kat aku. Itulah. Harap-harap begitulah. Kau kasihlah kat aku, ya Allah. Aku kasih dekat makhluk ni, sekian tak makan. Kau kasihlah kat aku, ya Allah. Itu je. Kau nak harap apa pun. Kenapa? Dekat dengan kasih sayang Allah. Apabila kita kasih pada makhluk. Mudah-mudahan begitulah. Tu sahabat-sahabat ni, dia pernah jumpa Rasulullah. Dia tengok Rasulullah ni, cium cucu dia. Cucu dia. Dia kata, Rasulullah, aku ada anak 8. 8 ke 10, tak tahu ada tu, lupa. Dan aku tak pernah cium seorang pun. Dahsyat . Orang dulu . Aku ada anak 8, aku tak pernah cium seorang pun. Rasulullah kata, siapa tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Tak mengasihi. Tak ada rasa sayang dengan anak ke, cucu ke, tak ada.
Dan kucing ke apa ke, tak ada rasa, tak ada perasaan je. Kau tak ada perasaan tak? Ambil gambar. Freestyle. Freestyle. Tak ada perasaan. Dah tua. Nak free apa? Ni kita paling free ni. Jadi kita ambil gambar ramai. Freestyle. Tapi tadi peserta 60 tahun, 60 lebih. Wah, freestyle ni macam. Ada lagi semangat ni. Baguslah. 3 hari kursus. Semua kata rasa tak rasa apa-apa. Tak rasa, yalah, tak penat, tak apalah. Tu la haula wala quwwata illa billah. Bagi kamu buatlah. Ambil air mineral kosong. Pergilah kedai-kedai. Isi lah. Isi 2 botol lah apa. Simpanan kita. Saya rumah saya sebelah masjid. Dan banyak kucing datang ke rumah saya. Pernah saya pergi Kelantan beberapa hari. Saya balik. Saya masuk parking. Kucing dari masjid datang. Dia punya ngiau ni eh. Saya sampai kalau kabut. Ambil. Adalah makanan kucing kat rumah. Saya bagi. Sampai dia makan dia bunyi. Saya kata apa dia mengadu kat aku ni. Banyak dia kata aku dah seminggu tak makan tau. Oh tak payah aku makan. Tak agaknya lah dia kata. Dulu sekali bulan puasa. Balik terawih. Malam 27. Saya nak buka. Siapa nak masuk. Ada kucing ikut saya. Terus orang rumah bagi dia nama Laila. Harap-harap malam Laila Qadar lah. Ambil lah makanan kucing. Bagi. Kalau ini orang dia akan pergi lah. Pergi. Tapi dia pergi, tak ada orang bagi makan kat masjid ke apa-apa, dia datang balik. Tak apalah datang. Kalau ada bagi, bagi. Moga-moga, ya Allah, engkau kesian kat aku. Kau kesian kat aku Tuhan. Kau kesian kat aku. Dosa banyak, amalan tak kuat. Kesian kat aku Tuhan. Kesian kat aku. Jangan saya kesian kat aku Tuhan. Kesian kat aku Tuhan. Habis itulah pengaduan kita. Aku bagi ni Allah dengan niat aku nak dekat dengan rahmat engkau. Aku nak dekat dengan pahala engkau. Aku nak dekat dengan ampunan engkau. Ya Allah, kau kesian kat aku Tuhan. Kesian kat aku Tuhan. Rasa hati tu kena rasa gitulah. Aku tak ada apa buat balik. Entah amal aku, entah kau terima tidak. Entah penuh dengan ngumpat ke apa benda ke. Tak ikhlas ke apa benda ke. Ya Allah, kesian kat aku Tuhan. Kesian kat aku. Patutnya rasa hati kita gitulah. Ya arhamar rahimin irhamda. Nak azan ke tidak? Nak azan sambung. Dan tak ada, saya sambung. Abang, cik bang. Sebut kalau kita tengok ada buku tebal. Kitab panduan terjemah dia tebal. Ini daripada Kelantan. Kalau budak pondok ni pakai kitab ni. Dia Rasulullah kata apa? Orang yang menjawab seruan azan dan jawapan itu daripada hati dia, maka Rasulullah kata dia akan masuk syurga. Hati ni maknanya dia jawab ni betul-betul Allah Akbar, Allah Akbar, dia kata Allah. Dia hati dia feel lah. Hati dia ada feel. Dia rasakan betul-betul kebesaran Allah dan seterusnya. Rasulullah kata dia akan masuk syurga. Banyak jalan yang ke syurga ni rupanya. Tapi kalau kita cabar kita rugi lah. Dan dikenaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka manusia itu akan dia. Orang pemurah ni orang sayang lah. Ini kita cara fikir pun kita tahu. Orang pemurah orang sayang. Orang sangat sayang. Kadang-kadang dia dah mati, orang cerita pemurah dia. Apa? Dia cerita lah dia ni, dia bagi orang ni. Dia jumpa saya kedai, dia bagi dia makan. Orang cerita dia pemurah. Tapi kalau tengok dia duit bukan ada sangat. Tapi yang ada pada dia ni pemurah. Pemurah yang sangat-sangat bagus lah, yang sangat-sangat baik. Dia sangat pemurah. Dan dikenaki dengan hampir daripada syurga, diangkatkan hijab. Halangan-halangan. Dia diangkatkan hijab antara ia dan antara syurga. Dengan syurga ni dia tenang nak masuk lah. Dia tak ada halangan. Dia tak ada tol-tol, dia tak ada apa benda. Kenapa? Di dunia dulu dia seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah. Saya akan ingat satu hadis masa belajar kitab Bahru Mazi dulu. Bagaimana ustaz cerita, dia kata nanti di hari kiamat nanti ada dua orang lelaki. Seorang ni orang miskin, seorang ni orang kaya. Dia kata gitu je lah hadis ni, tak kata apa-apa. Dan mereka ni belajar sama-sama, beribadah sama-sama, gitulah. Mungkin belajar mengaji sama, semayang sama. Dan bila di padang mahsyar, mereka ni dipimpin untuk masuk syurga.
Tiba-tiba yang miskin ni dibiarkan masuk sampai di pintu syurga, yang kaya ni malaikat pegang dia. Dia kata engkau nanti dulu. Dan dibawa yang kaya ni, dibawa je dia kepada mahsyar. Jadi kawan yang miskin ni, dia masuk syurga, dia tunggu kat pintu syurga. Dia tak tunggu kawan dia ni. Tadi kena pimpin sama-sama. Dan dia tunggu lama tak masuk-masuk. Akhirnya dia masuk. Dia masuk sampai dia lupa kisah kawan dia. Dia lupa dah lama sangat. Satu hari kawan dia masuk. Wah, dia kata aku ingat kau ni dah tak masuk syurga lah. Lama sangat. Tak tahu dah lama mana, tapi lama sangat. Dia tanya kawan dia, apa jadi kat kau? Dia kata aku ditarik semula ke mahsyar kerana aku memiliki harta yang banyak di dunia. Tak tahu lah itu adalah hadis kata lah. Maka dihisap aku balik atas harta yang aku miliki. Dengan keadaan mahsyar yang panas, dia kata. Dan kawan dia kata, teruk ke kau dihisap? Teruk sampai badan aku berpeluh-peluh. Peluhnya banyak lah. Kawan ni, Rasulullah kata, kawan yang miskin ni, dia tanya dengan orang yang kaya ni, kawan yang kaya ni, berapa banyak peluh kau? Ha. Kita kalau member futsal tanya tak, peluh kau banyak mana? Tak tanya betul eh. Tapi Allah takdirkan dialog dia gitu. Berapa banyak peluh kau? Dia kata, kau tahu tak peluh aku banyak mana? Kalau 100 ekor unta diberi garam, garam ni buat dia haus, dan 1 ekor unta ni minum peluh aku, mereka akan kenyang. Oh, dah siapnya peluh eh. Ah, dia kata gitu. Itu muncul lah tu masuk syurga. Muncul masuk syurga tu. Tapi apa? Tapi lambat. Tu kalau Baba El Krisik Batani kan. Tapi pergi pondok dia, dia anak murid dia kata, Baba tak bagi kami kumpul-kumpul lah. Budak-budak kumpul-kumpul. Nanti Baba El datang tanya, ni demo cerita pasal apa ni? Tak ada apa Ustaz, cerita pasal kampung lah. Tak payah. Cerita ada kampung lah, kampung saya gini, saya ni, mak saya gini. Dia kata, tak, okay, balik. Pergi ngaji, ngulai lagi bagus. Dia kata, Baba El kata apa? Every word yang kita cakap ni, dia akan ada hisap. Kalau orang banyak cakap, walaupun dia masuk syurga, dia lambat. Tu dia lambat. Lambat ni bukan saya dua. Dia lambat. Kenapa? Perkataan ni dia tanya. Lepas tu kalau kita baca kitab Baku Iman, malaikat dia mencatat amal ni, dia, kita buat apa pun dia catat. Tahu? Macam saya sekarang ni, dia catat. Sekarang ni pukul berapa, saya pegang kayu ni. Saya begini, dia catat, saya toleh. Dia catat everything, every movement, every moment. Dia taat, dia taat, dia catat. Pergi surau, dia catat. Pergi surau, dia catat. Tekan lift, dia catat. Naik atas, dia catat. Keluar rumah, buka serban, dia catat. Buka baju, dia catat. Duduk, dia catat. Buka TV, dia catat. Dan everything ni will be presented pada Allah. Itu dalam kita kata kau jangan buat kerja sia-sia. Membenarkan malaikat ni nanti, malaikat tulis macam-macam dan kau tak larang nak baca pada kiamat. Itu diimpunkan. Lepas tu dia panggil nama. Untuk ambil buku catatan ni lah. Macam ambil repokat lah. Repokat tu pergi kat. Dia panggil nama. Sahabat kata, wahai Rasulullah, nama kita kan banyak sama. Dia panggil Ali bin Ahmad. Malaysia Ali bin Ahmad apa? Ibu dia. Kat sana tak baca nombor IC yang. Tak ada nombor IC. Ali bin Ahmad. Kata dunia ni Ali bin Ahmad beribu. Ramai. Kita banyak lupa nama sama, bin pun sama. Adam. Rasulullah kata, kalau buku itu bukan kau punya, kau tak boleh bangun. Kau tak boleh pergi. Tapi kalau buku itu kau punya, kau boleh pergi. Dan di kala itu, diberi kau buku amal dan kau akan tengok, kau ambil ni ke? Ni. Kalau kau ambil ni, kau bahagialah. Kalau kau ambil sini, kau lah orang yang paling silaka, Imam Ghazali kata. Kenapa? Dia terima buku amal yang kiri. Waktu tu Allah suruh dibuka. Malaikat suruh dibuka, buka. Tengoklah. Ada tak kau tak buat jahat, malaikat aku catat. Dia dah isyak dalam tu lah. Kau tak buat. Tapi dalam catatan buku dosa kau ada. Maka dia datangkanlah pada dia kehidupan di dunia daripada dia balik sampai dia mati. Dia ingatlah ni buat ni, buat ni. Macam dia check lah. Buat ni. Maka berkatalah orang tu, oh dunia ni hanya seduha saja, dia kata. Dia kata kejap je benda tu. Padahal dia boleh check semua amalan dia. Dunia ni hanya seduha saja rupanya. Kejap je banding akhirat yang dulu lah. Lepas tu ambil pula buku jahat.
dia datang pula, dibayangkan pula pada kepala dia, apa dia buat jahat daripada dunia, daripada cari dia balik sampai dia mati. Allah kata, ada tak jahat kau tak buat, malaikat aku catit. Ada tak amal baik kau buat, malaikat aku tak catit. Dia cabar gitu. Kata tidak, tak ada. Supaya apa? Supaya dia merasa adil ni Tuhan dekat dia, dan Allah campakkan dia dalam neraka, bukan sebab Allah menurut Allah ni zalim, tapi Allah ni adil atas dosa yang dia buat dalam muka bumi. Ha, tu, tu, tu tujuan dia. Allah, kita dengar kita takut ni. Kita tak tahu buku kita macam mana ni. Betul lah. Kita boleh agak ke buku kita macam mana ni? Adakah buku dosa kita bergunung-gunung? Buku amal kita besar buku 35 atau 35? Kita buku 35 tak? 35 orang perempuan pakai ke hospital, kalau baby bergerak tap, baby bergerak tap, baby bergerak tap. Itu buku 35 tu. 5, 5, 5. Paling takut, buku amal macam buku 35 hanya ada 2 lay. Kenapa? Banyak amal tak betul, semayang tak betul, tak mengaji, tauhid tak sah, tak apa benda yang kita faham, tauhid kita tak tahu. Rukun semayang solat tak erti, rukun syarat salam tak erti, syarat salam wudu tak pandai, syarat salam mandi wajib tak pandai. Rupanya amal banyak salah. Daripada balik ni hanya 2 lay yang dicatat. Tapi sebabkan jahilnya dia, semayang tak sah, tauhid tak betul, dia lihatkan buku dosa ni bergunung-gunung. Gunung apa? Tak tahu gunung apa lah. Bergunung-gunung. Dulu guru kata apa eh? Kalau Allah buka hijab, buka tabir, nampak? Nampak, nampak eh? Buka tabir, buku apa ni? Ha? Macam stor lima masa. Oh, buku apa ni? Ada orang kata, bang, ni lah buku dosa kau. Hah? Banyak dosa aku. Ya, kau tak belajar pada lain. Satu hari tak belajar pada lain, satu hari dosa. Besok tak belajar, besok dosa. Ini yang ulama kata dosa kering. Kau tak reti tauhid. Kau telah berlalaikan fardu ain. Fardu ain ni wajib. Ni dosa kau. Besok tak belajar. Ni dosa kau. Tak belajar lagi. Dosa kau. Allah. Tengok kanan. Ni buku kecil apa? Siapa buku kecil tinggal ni? Tengok silap. Dua lay. Tulis. Sembahyang terawih. Puasa. Buku apa ni? Inilah buku pahala kau yang kau nak bawa balik pada Allah. Macam? Hah? Guru cakap, waktu tu, engkau tak boleh tidur sampai kau mati. Tahu tak tidur tak? Ini kalau timbang dekat amal ni, ni dosa yang bergunung ni, dengan buku 35 yang nipir ni, kalau timbang dekat amal ni, Rasulullah kata, siapa yang berat amal baik dia, dia masuk syurga. Siapa yang berat amal jahat dia, dia masuk neraka. Ini belum lagi dakwaan-dakwaan yang akan dibuat oleh manusia. Dulu kau mengumpat aku, aku nak ambil pahala kau. Dah lah buku 35 2 lay. Orang ni datang ambil. Dulu kau mengumpat aku 3 tahun, aku je bercara kau. Aku nak ambil pahala kau. Ambil. At the end, orang ni, I don't have anything anymore. Tak ada apa. Allah kata dengan malaikat, dia ambil dosa orang pula. Maka akhirnya orang ini muflis, dia dicampakkan ke neraka. Allah. Tak boleh cakap lah. Betul lah. Buku 35 bulan dengan gunung di sebelah kiri je. Comparison dia gitu eh. Comparison dia gitu rupanya. Kalau tak faham rahmat. Tu yang kata, ya Allah, tak apa rahmat kau aku tak selamat. Tanpa rahmat kau aku tak selamat. Narak ibadah aku 2 lay je buku 35 tau. Dosa jangan cakap lah. Mungkin tinggi gunung Kinabalu, ada orang tinggi gunung Everest, ada orang tinggi gunung-gunung bukit-bukit kat Malaysia. Buku tu bertepek-tepek, 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 sampai sakaratul maut, dia buka. Ni buku kau. Lepas tu keluar kabut lah. Dengan anak menangis, dengan bini menangis, dengan anak kata, bah, jangan mati, bah. Ni siapa nak jaga saya, bah? Siapa nak hantar saya sekolah, bah? Imam Ghazali kata, kalau perkataan ini keluar dari keluarga, kena asingkan diorang ni daripada jenazah. Mayat, daripada orang yang mati ni kena asingkan, jauh-jauh. Imam Ghazali kata apa? Nanti syaitan datang pada waktu tu, dia kata, kau tengok, kau muda lagi, you are only 40 years old, syaitan kata. Kau tengok anak kau, tengok anak kau kata apa? Bah, jangan mati bah, siapa nak jaga kami bah? Nanti syaitan kata apa? Tak adil Tuhan matikan kau. Dia katalah, tak adil Tuhan matikan kau. Memang anak-anak kau kecil. Anak kau seorang tu OKU nampak.
Ni syaitan kata ni, kau nampak tak ni? Dia tengah menangis. Kau tahu tak siapa jaga dia? Tak ada orang yang take over. Dia kata apa? Tak ada Tuhan mentikan kau kan? Kan? Dia kata. Kalau yang nak mati, ya, mati. Habis. Mati dengan tak reza. Allah kata, siapa yang tak reza dengan Tuhan ku? Apa dia? Carilah Tuhan selain daripada aku. Allah. Mana Tuhan daripada Allah? Betul tak? Imam Ghazali cerita dalam kitab dia lah gitu eh. Dia balik tabir kematian. Ini kita Arab lah, guru baca dulu. Waktu tu orang-orang yang begini kena di SOP dan di isolated. Duduk tempat lain. Yang ada ni, talqinkan la ilaha illallah atau baca Yasin atau beri dia semangat. Allah ini Maha Rahmat. Allah akan rahmati kau. Kau istighfar banyak-banyak. Orang-orang ni yang perlu ada dikeliling orang yang nak mati tu lah. Ni prosedur ni ulama' dah beritahu kan. Sebab tu kalau tanpa mengharapkan rahmat ni, kita tak ada usaha nak dekatkan diri kita dengan rahmat Allah. Kita masih lagi pegang watak-watak Haji Bahil, kedekut ke benda ni. Ini sangat bahaya. Bila Rasulullah kata, orang murah ni dia dekat dengan rahmat, kita cubalah jadi murah. Bukan nak kena bagi banyak-banyak. Apa yang kita mampu bagi, kita bagilah. Apa boleh kita sumbang, sumbanglah. Kita musafir nampak kipas-kipas tak tutup, kita jalan. Tutup. Niatkanlah inilah sumbangan aku kat surau ni. Tutup. Tengok orang tak tutup air, beli air. Tutup. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap siap tak ada buat kerja. Jangan. Tak boleh cakap. Tak guna cakap tak ada buat apa. Tutup. Tengok ikan tak tutup. Tutup. Ya Allah, kau lihat aku buat, ya Allah. Memang Allah lihat kan? Kau lihat aku buat, ya Allah. Aku tak harap apa-apa. Aku tak harap orang puji aku. Aku dapat pangkat ke, orang ambil CCTV ke, kata viral ke. Oh, ini abang ni telah. Tak. Aku tak harap. Aku harap kau lihat aku dengan rahmat. Aku harap kau lihat aku dan kau beri aku ngajaran sepatutnya, ya Allah. Aku nak mati ni, ya Allah. Tutup. Keluar, nampak orang masuk, senyum. Senyum. Senyum lah. Sedekah menunjukkan muka yang ceria. Senyum. Kenal senyum? Ustaz, kenal saya tak? Oh, tu je leceh tu. Nak cakap tak kenal kan malu. Kenal juga. Alah jemaah, manalah aku nak kenal. Kau datang surau pakai kopiah, kau kat luar kepala kau botak. Aku tak kenal lah. Betul lah. Aku ambil masa juga CPU aku dah pusing. Siapa ni? Alah ustaz ni, surau ni. Belajar bidayah tu bidayah. Surau mana ni? CPU aku makan masa juga nak match muka kau. Sebab aku kenal kau macam ni. Aku kenal kau pakai serban. Aku kau kat luar kau, you look different. Betul tak? Jadi kita CPU dah tua. Sobek dah masuk air, abang aku kata. Dia nak match juga kan, nanti tak jumpa. Kali dia nampak muka dia, nampak suara dia. Baru kenal. Saling Melaka lah. Dia Melaka. Kursus dah biar tu baru habis ni. Aku tak tahan nak kencing, jalan jam. Tu berhenti mayang dulu, duduk dulu. Wallahai. Senyum je dapat pahala. Beri salam je dapat pahala. Okey, nak balik KL lah. Jalan balik ya. Cakap jalan balik. Jalan balik, doa dia dapat pahala. Okey, nanti jumpa kat surau. InsyaAllah dia dapat pahala. Berkasih sayang. Rasulullah bila Idris Al-Hulafi yang hidup zaman siapa tu? Mu'adh bin Jabal. Dia kata, aku pergi Syria, aku nampak ada seorang lelaki. Aku masuk masjid dia ada. Dan dia semayang. Lepas tu dia doa. Bangun semayang. Aku tengok dia dari belakang, aku rasa terpikat dengan dia tau. Sebab dia tengok dia banyak ibadat lah. Lepas tu lepas subuh orang komun dia dan dia mula bercakap. Dan apa yang dia cakap pada hari itu, dan aku dengar orang bercakap perkara tu kat pasar. Tahu? Orang kata, tadi Allah bercakap ni lah ni. Dia macam dia sampaikan lah. Hari kedua aku pergi lagi, tak dapat jumpa lagi. Hari ketiga tak dapat. Hari keempat aku tunggu belakang dia habis semayang aja, aku pergi depan dia. Macam dah nak jumpa lah. Kata, wahai tuan, aku sayang pada engkau. Belum kenal tau. Belum jumpa. Belum cakap. Tengok aja dari belakang je dia sayang. Lelaki yang lelaki sayang. Aku cinta pada engkau. Tuan, siapa nama engkau?
Dia kata apa? Akulah yang bernama Muaz bin Jabal. Wah, baru dia tahu ni sahabat utama Rasulullah. Ah. Muaz bin Jabal kata apa? Engkau sayang ke aku? Ya. Engkau sayang ke aku adakah kerana Allah? Ah, dia tanya balik. Engkau sayang ke aku kerana Allah ke? Ya, pasti, pasti. Dengarlah perkataanku. Rasulullah kata, siapa yang sayang menyayangi kepada Allah, mereka akan masuk syurga. Wah, dia dengar dia punya show lah, dia seronok. Dan dia sebenarnya panjang. Siapa yang sayang menyayangi kepada Allah, kalau kita kata kepada kita, hadiah menghadiahi. Ha, itulah. Kerana Allah, dia akan masuk syurga. Tuan sahabat dulu dia bukan sayang. Jadi dia declare, aku sayang engkau. Dia declare. Supaya apa? Dua-dua nanti going to jannah. Ha, itulah masuk syurga. Ha, maka berkatalah Idris al-Ulafi, inilah manusia hebat. Dia kata Muhammad Jabal ni manusia hebat. Neh? Orang baik ni tengok je dah sayang. Tengok tau, belum jumpa bual. Tengok je kita rasa ada perasaan lah. Ada perasaan yang baik. Contoh kalau kita pergi kopi kan, kadang-kadang kita nampak orang selagi dia nampak kita, dia mesti senyum. Dan dia akan beri salam ke dia. Berapa dia nampak kopi kepala kita. Dan dia pun kopi. Dia ada kontak. Kontak ni nama kontak hati ni. Dia tak kenal dia. Allah, indahnya kehidupan. Dan dikenaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia. Dan dikenaki dengan jauh dari syurga, banyak halangan, hijab antara dia dan dengan antara syurga itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir Syam, nanti kita sambung. Asal ni apa dia? Punca. Apa punca orang kedekut ni? Ha. Tengok punca, jangan penyakit ada kita, nanti tengok rawatan, buang penyakit ni. Supaya dapat yang Rasulullah kata, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan sayang manusia, dan jauh daripada neraka. Okey, insyaAllah. Semoga Allah izinkan kita. Dia kalau dulu belajar dengan Ustaz Ismail, apa? Allah Akbar. Hashim Ismail. Dia kalau ada habis gini kan, dia ngajar, dia tak duduk sini, dia tak nak. Surah bagi dia tak nak, duduk bawah. Dan dia bukan duduk bersila, dia duduk macam orang kata duduk iftirash lah. Duduk macam orang duduk rabi fili tu lah. Duduk itu. Jadi kalau habis ni, dia buat macam ni. Moga Allah izinkan kita dan panjangkan umur kita. Kita sambung kat sini. Dan ketahui olehmu, dia ambil kuku dia. Sak. Ni dia cerita betul ni. Dia ambil kuku dia tau, dia tak ada pen. Dia punya kitab ni bercerai. Kitab lama dia masuk. Nanti lagi 2 minggu dia buka. Dia tak tanya orang. Manan dekat mana Manan? Manan ni adalah kawan kami lah. Kawan surau kami. Manan dekat mana? Manan ni baru nak cari. Dan ketahui olehmu. Saya duduk depan. Saya duduk depan kenapa? Satu hari tu saya tak kata. Saya nak tengok mana dia dapat. Macam mana dia boleh jumpa tau. Kitab dia bercerai tau. Rupanya tanda kuku tu masih boleh tengok berjauh. Dia tanda dengan kuku kan? Sak. Kita tanda dengan pen, lipat, buat bookmarker. Tanya mana, berhenti mana? Mana ustaz lah, mana-mana lah. Dah lah ustaz nombor sama, tak tahu. Aku baca mana-mana, mana eh, mana? Mana-mana dah ustaz, tak kisah lah. Allah, sedihnya rasa hati. Guru tu dia tanda dengan kuku. Sak. Kenapa kawan saya cakap? Kenapa tak ustaz yang tanda dengan kuku? Ya, ya, kau tengok depan. Itu depan lah. Depan tengok, betul lah. Sah, kuku tak panjang, tapi dia tanda. Dan lagi 2 minggu dia buka, dia jumpa. Dia jumpa. Padahal dia 70-80 di memory, tak tahulah. Memory dia kuat ke, apa benda kan, tak tahulah. Dan dia mengajar, dia duduk balik antara dua sujud ni. Dan ketahui olehmu. Dia gitu, dia slow lah. Slow je. Orang tak tahu, biarlah. Dia cara dia gitu lah. Kalau aku gitu, korang selamat tidur lah. Apa ustaz nak cakap, ngantuk lah. Tadi banyak kerja lah. Cepatlah habis lah, aku nak balik lah. Aduh. Dia slow lah. Tapi lah guru-guru yang hebat-hebat ni kan.
Perkataan dia, dia masuk otak kita. Gaya dia terakam kat kita. Terakam kan? Ha, terakam. Terakam, terakam je kita nampak. Eh, dia buat apa macam kan? Cara dia cakap tu nampak. Ha, dulu kita belajar ni, dulu dekat Patan ni, dia kata. Lepas tu pergi Penanti, kitab ni baca seminggu 4 kali, 4 tahun habis je. Oh. Perkataan ni datang kat pulau otak kita. Ini guru-guru macam ni, dia memang tak ada challenge lah. Eh? Tak lawan lah. Siapa dapat jumpa, dapat mengaji, rezeki dia lah. Kalau tidak, tidak lah. Okey, tanda situ. Muka surat 108. Syam tak dengan kuku, Syam? Orang 10. Kalau dengan kuku, aku nak juga tengok. Kau tak dengan kuku, tak? Kau tak dengan recorder? Okey. Kau tak dengan kuku, aku nak juga jumpa. Ini kewalian Ustaz Hashim Al-Jendrami ni. Ada tadi saya kursus kan, ada anak murid dia cerita. Dia jumpa Tuan Guru Haji Salih Musa Kedah, asyik. Dia jumpa Salih Musa, kata dia pergi darah guru dia. Dia sisi kat pintu, nampak ada orang lelaki keluar daripada bilik guru dia. Dia kata pakai serban, ada buat jenis ekor dia. Ekor dia ni. Lepas tu Haji Salim Musa kata, aku tanya dengan guru aku, Ustaz, apa tu? Itu malaikat maut, dia bawa ambil roh dekat sana. Dia kata tau, tiga rumah aku ni dia ambil roh kat sana pukul 10. Aku tak check lagi ni, ya ke? Jom kita pergi tengok. Betul, orang tu mati pukul 10. Habis dia datang jumpa Ustaz apa? Dia ada kerja datang, dia singgah lah. Dia singgah lah, dia kata. Kalau kita macam, kata Umar, aku malaikat maut tadi. Berlari tu ke bawah, Lip. Saya kata, ya. Dia kata, ya. Guru cakap dengan saya, dia kata. Saya ni sumpah dengar lah. Mereka ni kadang-kadang bilang raja ke pondok kan. Dia ada guru-guru dia yang hebat-hebat sendiri lah. Yang guru-guru ni mencerita dengan pengalaman mereka lah. Tu soal lain, soal kita kata nak percaya ke tak percaya tu, Allah Alam, kita tahu lah. Tapi apa yang kita kata, bukan soal yang kita nak jumpa ke, dia nak ziarah ke tak ziarah. Kita yang kita ni, orang awam ni, kita fikir what have been done to prepare. Untuk prepare nak pergi pada perjalanan ni, tu je. Tu baca kitab, belajar Qatul Wasiyah. Bagaimana nak jalan menuju Allah ni ada halangan, tengah jalan ada halangan. Qatul Wasiyah kata, kau nak start ni ada halangan. Kau kena buat 17 perkara supaya halangan ni kau lepas kan. 17 perkara tu dalam kitab Qatul Wasiyah. Kalau mengaji, boleh jumpa lah 17 halangan tu, nak kena lepaskan tu. Okey, cukup. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf wa bi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.